Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bula Nabi Ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa astaghfirullahi wa alhamdulillahi la syarika la la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati nabina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bi'islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, bagi Allah senantiasa kita berikan karya Allah Subhanahu wa taala, kita ya memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan ya senantiasa kita ya wujudkan dalam kehidupan kita. Bersyukur berarti berterima kasih atas pemberian. Bersyukur berarti kita berusaha untuk bisa merasakan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek kehidupan kita. Selawat dan salam lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, menjadi panutan untuk kita semua. Segala sisi aspek kehidupan kita tidak akan terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, maksudnya kita hendaknya senantiasa mengikuti dan menjadikan beliau teladan. Selawat dan salam tentunya bukanlah kebutuhan Rasulullah. Selawat dan salam bukan berarti Rasul sangat mengharapkan akan selawat kita. Tapi kitalah yang membutuhkan dan mengharapkan akan selawat itu. Sehingga dengan selawat itu Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan atau pahala. Dan juga akan menjadi sebab kita menjawab itu kan, atau juga bagaimana kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak pun akan mendapatkan syafaat. Hadirin wal hadirat, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan kembali ya bersama mentadaburi surat Al-Baqarah, yaitu ayat 138 dalam kaitannya dengan kisah keteladanan Nabi Ibrahim, yang pada ayat ini ada merupakan akhir ya, atau juga merupakan inti di mana Allah Subhanahu wa taala ya setelah menceritakan tentang karakter Nabi Ibrahim, sepak terjang Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim dan semua-semuanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan statement-nya di mana dalam ayat ini Allah berfirman, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah, maka masuklah kamu ke dalam sibghah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih baik daripada sibghah Allah? Sesungguhnya kami kepada Allah atau hanya kepada Allah menghambakan diri. Itulah yang diinginkan oleh Allah setelah
Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang hakikatnya ini yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya Nabi Ibrahim telah ya melaksanakan tugasnya, menjalankan berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah mendidik anaknya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik, yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga mendoakan agar ada nanti generasi akan melanjutkan estafeta dakwah beliau, estafeta risalah beliau. Maka hanya Allah menjawab dan memberikan itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesemuanya itu adalah merupakan sibogo Allah, yang merupakan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sibogo? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan sibogo? Kalau dari bahasa atau cara bahasa, bahwa sibgo itu artinya celupan. Celupan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dibahasakan dengan celupan? Artinya memang kalau orang mencelupkan sesuatu, ya kalau kita mencelupkan tangan misalkan, berarti apa yang kita masukkan itu semuanya kena, masuk ke dalam air. Ya. Ya, berarti nanti kalau kita angkat, berarti tangan kita basah. Kita celupkan pakaian yang meresap, semua akan meresap, akan menempel ke pakaian tersebut, airnya itu. Atau kalau misalnya kita celupkan ke sesuatu yang berwarna, ya, maka akan berwarna semuanya. Nah begitu juga yang disimpulkan, kenapa kok diartikan yang celupan, bahwa seseorang ketika masuk Islam, masuk ke dalam agama dan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tentunya juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, berarti dia sudah mencelupkan dirinya dan tidak boleh lagi dia menghilangkan dari celupan itu atau tidak setengah-setengah dalam mencelupkan, jiwa dan raganya akan tercelupkan. Raga tercelup dengan akhlak-akhlak, dengan pribadi-pribadi, dengan kata-kata yang baik, sementara juga jiwanya juga akan tercelup dengan keimanan, dengan nilai-nilai yang baik. Subhanallah, inilah celupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang mufassir di kalangan sahabat, bahkan seorang yang terkemuka dari para sahabat lainnya di bidang ilmu tafsir, beliau memang telah dan pernah ya didoakan oleh Nabi, Allahumma faqih fid din wa 'alim ta'wil, ya beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Muhammad, ya yang dikabulkan oleh Allah doa beliau dengan ya, tadi saya bacakan Allahumma faqih fid din, ya Allah berikanlah dia ya kefaqihan dalam agama, wa 'alim ta'wil, ajarkan dia dalam ilmu tafsir. Maka akhirnya beliau tumbuh dan berkembang menjadi seorang sahabat terkemuka dalam bidang ilmu tafsir. Ya, kalau kita belajar ilmu Al-Qur'an, ulum Al-Qur'an ya, itu kan kita dapatkan bahwa di masa sahabat ada namanya madrasah tafsir. Ada namanya sekolah tafsir. Walaupun tidak seperti sekolah kita ya, yang formal itu, tidak formal kalau zaman dahulu. Ya, yang penting di sana ada madrasah tafsir, paling tidak ada tiga yang terkemuka. Pertama ada madrasah tafsir di Mekah, ada madrasah tafsir di Madinah, ada juga madrasah tafsir di Kufah. Masing-masing ada seorang ulama di kalangan sahabat yang memang mereka adalah terkemuka dalam tafsirnya. Pertama di Mekah, nah inilah ya ulama terkemukanya adalah Ibnu Abbas. Beliau yang nanti mengajarkan kepada para sahabat lain dan juga para tabi'in tentang tafsir-tafsir. Banyak mereka akhirnya mengambil pelajaran dari Ibnu Abbas. Nah, kalau di Madinah ada Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay ini adalah sosok yang terkemuka pula. Beliau yang pernah diucapkan salam oleh Allah melalui nisan atau melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul menyampaikan kepada Muhammad, ucapkan salam atau sampaikan salam saya kepada Ubay. Maka Rasul menyampaikan bahwa Allah telah menyampaikan salam kepadamu, menyebutkan namanya.
sangat berbanggalah. Ya, Ubay bin Ka'ab ucapkan salam, sampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita saja kalau sampaikan salam dari camat itu kan, atau dari gubernur, kita bangga sekali kan. Berarti dia kenal kita ya. Dia kenal sosok yang tidak ada apa-apanya gitu kan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan salam ya. Tunggu akan berbangga sekali kan. Nah, yang ketiga adalah madrasah Kufah ya. Madrasah Tafsir yang ada di Kufah. Siapa gurunya? Gurunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud juga sosok yang tidak ya kaleng-kaleng gitu ya, kan dari sahabat. Beliaulah termasuk orang yang pemberani. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwal dalam Islam. Beliaulah yang pernah diuji oleh Nabi Muhammad dan Muhammad sebelum Islam ya, di mana beliau penggembala kambing ya, Nabi Muhammad mengujinya agar memberikan susu dari gembalaannya, tapi beliau tidak mengizinkan karena bukan miliknya tapi milik tuannya. Dia akan minta izin dulu kepada tuannya. Tapi Nabi Muhammad menguji lagi, kalau enggak akhir enggak apa-apa, tapi bolehkah saya beli? Ya. Ya, tidak bisa, apalagi menjualnya kan, tidak bisa. Ya. Kenapa tidak? Anggap saja nanti kalau ditanya hilang, atau juga mungkin pemilik enggak akan tahu karena banyak kebalaannya. Maka Abdul Mas'ud mengatakan, kalau misalkan tuan saya tidak tahu, bagaimana dengan tuannya tuan saya? Ya. Padahal waktu itu beliau belum diajak kepada Islam. Jadi di saat beliau ya dalam kondisi papa miskin tidak punya apa-apa, tapi begitu yakin ada zat yang maha kuasa yang memantau beliau. Ya, sehingga ketika disampaikan demikian, dia mengatakan bagaimana dengan Tuhan saya? Tuhannya tuan saya pasti melihat saya. Maka setelah itu dia diajak untuk masuk Islam dan menerima beliaulah as-sadisu sittah. Bila orang yang keenam dari 6 orang yang pertama kali masuk Islam ya. Ada Khadijah, ada Abu Bakar Ibnufat, Abu Bakar Siddiq, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah ya. Dan ada tentunya beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga ya beliau di saat-saat dakwah ya, beliau sangat pemberani, berani membaca Quran di depan Ka'bah walaupun masyarakat Quraisy senantiasa memukulinya, tidak pernah ya takut akan serangan-serangan ya, tidak akan pernah juga gentar, bahkan tidak akan pernah dia berhenti sampai-sampai dia pingsan, besoknya dia datang lagi dan mengucapkan lagi terus begitu. Dan sampai akhirnya ya beliau termasuk orang yang pernah juga dimintakan untuk dibacakan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Al-Qur'an ya, karena suara beliau sangatlah merdu. Beliau juga mengatakan tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana turun dan kepada siapa turunnya. Ya. Nah, inilah makanya dari 3 sahabat ini mereka-mereka yang dijadikan ya pionir dalam menyebarkan ilmu tafsir ya. Walaupun ya mereka sosok yang tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad, ketika mereka menyampaikan tafsirnya pasti merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sibaghatullah ya, di dalam kalimatnya kan disebutkan sibaghatullah. Biasanya kan kalau di awal kata itu sibaghatun. Sibaghatullah, bukan sibaghatullah. Nah, bisa para ulama mempertanyakan kenapa kok sibaghatullah bukan sibaghatullah ya. Kan padahal dia di awal kata ya. Seperti kalau dalam khobar dan mubtada itu kan, kalau khobarnya adalah ya awal kata, mubtadanya awal kata yang ya, biasanya pakai u ya, sibaghatun ya. Baru setelah itu ya khobarnya ya, dengan mengikuti ya. Tapi di sini dengan fathah ya. Nah, para ulama bahasa memahamkan kalimat yang disebutkan oleh Allah dengan fathah ini bahwa sebelumnya memang ada kata yang mahzub ya, yang dihapus atau yang dihilangkan karena mengikuti kalimat-kalimat sebelumnya atau di mana ayat sebelumnya menjelaskan tentang agama Nabi Ibrahim, milah Nabi Ibrahim, maka dia sebagai bagian daripada kelanjutan kalimat itu seakan-akan Allah mengatakan
berpegang teguhlah kepada sibgoh Allah. Ya, wa atasimu sibgoh Allah. Wahai kalian yang sudah belajar, wahai kalian yang sudah membaca, wahai kalian yang sudah memahami dan mengetahui bagaimana kiprah Nabi Ibrahim, wahai kalian yang sudah mengenal bagaimana Nabi Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik, wahai kalian yang telah melihat bagaimana Nabi Ibrahim mengajak kepada anak-anaknya, wahai kalian yang telah mengenal bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan umatnya, mendoakan di masa akan datang akan turunnya Nabi Muhammad, turunnya Nabi yang mengajarkan tiga hal, tiga aspek, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan akhlak, kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan, ya, lainnya, maka berpegang teguhlah setelah itu dengan simgo Allah, ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, simgo itu agama dinullah, ya. Maka kalian tidak ada yang bisa melepas diri dari apa yang diperintahkan Allah, karena sudah jelas, ya, agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam, agama Nabi Muhammad juga Islam, karena memang runutnya demikian, ya, tidak seperti yang diklaim oleh bangsa Yahudi dan orang-orang Nasrani. Oh, mereka katanya orang yang mendapatkan hidayah karenanya mereka mengajak kepada Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad untuk masuk agama Yahudi atau Nasrani, dan itu semua adalah kekeliruan, ya. Dan mereka mengatakan bahwa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, ya. Mereka berkata jadi kalian orang Yahudi, jadi kalian orang beragama Nasrani akan mendapatkan hidayah. Maka hanya Allah beritakan yaqulu, ya, amanna billah, ya. Kami hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal millati Ibrahim hanifa, bahwa millah agama kepercayaan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itulah yang sebenarnya yang hanif. Makanya di ayat 138 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dan juga menyampaikan untuk kita yang membaca, ya, untuk kita yang telah mengenal dan mengetahui sejarah kiprah, ya, apa yang sudah ditorehkan dengan tinta emas Nabi Ibrahim dan juga sudah diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita hendaknya wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bisibghatillah, atau wa'tasimu sibghatallah. Maka berpegang teguhlah kalian pada sibghah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan pula bahwa di sini dalam kata sibgoh itu diartikan dengan celupan. Artinya memang, ya, bahasa mencelupkan itu sesuatu yang paripurna, ya, tidak setengah-setengah, ya. Ketika kita berenang misalkan kita mencelupkan anggota tubuh kita, semuanya akan basah. Tidak terkecuali apapun yang ada dalam tubuh kita akan basah. Begitulah ketika kita dalam kondisi nyata, ya, masuk ke dalam air. Nah, ketika kita masuk ke dalam ajaran Islam, maka kita mencelupkan anggota tubuh kita semuanya. Tidak ada yang terkecuali, yang tidak terkena, gitu kan? Dari ujung rambut yang di atas sampai ujung kaki, ya, ujung jari yang ada di bawah, semuanya kena. Apa yang bisa kita lakukan, gitu kan? Ya, maksudnya adalah bahwa Islam harus menjadi bagian kehidupan kita secara keseluruhan. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa kita ambil hanya agama saja, tapi perbuatan tidak Islam. Tidak hanya kita melaksanakan ajaran Islam, tapi, ya, kehidupan kita tidak kita jalankan menurut dan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi kalau menurut, ya, tafsir As-Sa'di, ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, seorang pakar tafsir pada abad 14, ya, pada masa sekarang ini, kan, walaupun beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengatakan apa? Bahwa ayat ini perintah untuk berpegang teguh kepada sibgoh Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menegakkan dengan penegakan sebenar-benarnya dengan segala perbuatan lahir maupun batin. Dan juga akidah-akidahnya pada setiap waktu tidak terlepas dari akidah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hal itu menjadi sibghah, menjadi celupan,
dan menjadi sifat di antara sifat-sifat ya manusia setiap orang yang beriman. Lalu ya di mana dia juga memiliki sifat yang baik ya, lalu juga berusaha untuk menjalankan dengan penuh ketundukan atas perintah-perintah Allah secara pasrah, penuh kesadaran dan penuh kecintaan, sehingga agama menjadi tabiat ya, menjadi tabiat di setiap sisi kehidupan, karena itu adalah celupan ya, celupan yang sempurna bagi sebuah kebaikan ya. Ibaratnya seperti pakaian yang jelas ketika dimasukkan ke dalam air maka dia akan basah. Ketika dimasukkan ke dalam sesuatu yang ada warnanya maka dia akan berubah warnanya. Makanya kalau kita masuk ke dalam Islam maka kita celupkan seluruhnya maka kita akan memiliki warna, yaitu warna Islam, warna kebenaran. Ya, kalau orang terhindar dari yang lain maka dia akan masuk gitu kan kepada ajaran yang benar. Nah, artinya di sini bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ya, kita pun demikian seharusnya, maka hendaknya kita mencelupkan anggota tubuh kita, bahkan bukan hanya zahirnya tapi juga batin kita. Kenapa? Karena orang kalau orang sudah mendapatkan ini maka akan tercapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena agama menganjurkan kita kepada akhlak yang baik dan juga akhlak yang mulia, amalan yang luhur, perkara yang indah. Oleh karena itu Allah berfirman sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar masuk Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah kalian, celupkanlah diri kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Ya, tidak setengah-setengah ya. Kalau sekarang kan mungkin ada ya orang yang menganggap Islam itu ya sekedar agama saja, ritual ya. Tapi kalau dalam pemerintahan tidak perlu diajarkan, tidak perlu dipraktekkan ya. Jadi mereka berusaha untuk memisahkan, inilah ajaran sekuler ya. Ajaran yang memang berusaha memisahkan antara agama dengan ya pemerintahan, dengan kekuasaan ya. Padahal sekuler itu adalah ajaran yang telah dilontarkan atau juga yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok ya barat ya, orang-orang barat yang tidak puas dengan agama yang mereka anut ya, karena memang agama mereka sudah banyak penyimpangan ya. Maka ada ungkapan fa'ti ma li kaisar wa ma lillah lillah. Serahkan saja urusan kaisar untuk kaisar, urusan agama untuk pendeta ya. Jadi artinya ya agama ya adalah urusannya pendeta, sementara kekuasaan urusannya ya penguasa ya. Padahal enggak demikian, penguasa haruslah orang yang beragama. Sebagaimana juga orang yang beragama memahami betul tentang kekuasaan. Ya, jangan dipisahkan. Seiring sejalan seharusnya. Makanya di zaman Nabi Muhammad, setelah itu juga zaman khalifah, khulafa ar-rasyidun, pemimpin-pemimpinnya adalah orang yang kapasitas agama yang begitu memadai ya. Sehingga mereka bukan sekedar pemimpin pemerintah, juga imam di dalam ya, peribadatan. Mereka paham. Sehingga akhirnya berjalan ya seiring ya, agama dengan pemerintahan dan akhirnya menjadi pedoman ya, di dalam kehidupan mereka. Nah, jemaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita lihat ingin ya apa memperhatikan kehidupan kita ya, yang kita berusaha untuk mencelupkan diri kita pada Islam dengan seutuhnya dengan ya, maka kita bisa melihat bagaimana orang lain ya. Artinya kita bukan berarti menganggap paling benar, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik ya di sisi Allah dan menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Karena ya kita bisa lihat bagaimana perbedaan sibukoh Allah dengan sibukoh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, analoginya kan ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak beragama Islam, maka akan kelihatan ya. Kelihatan di mana? Kelihatan di dalam segala sikap dan perbuatan. Orang muslim adalah orang yang memiliki kepasrahan hati, ketundukan jiwa, anggota tubuh dengan sebaik-baiknya.
dia akan selalu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, amalan yang baik, adat yang luhur, perkataan yang tertata rapi, yang santun, ya, juga menjauhkan diri dari sifat-sifat yang buruk, yang jelek, yang hina dan dina, ya, maka akhirnya mereka ya tersinar atau keluar ke cahaya-cahaya, ya, Islam, ya, segala sikapnya, ya, perkataannya penuh dengan kejujuran, ya, kebaikan, ya, dan ya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ya, menghiasi diri seorang Muslim. Sementara di pihak lain, orang-orang yang tidak memiliki sifat Allah, mereka adalah orang-orang yang kufur, orang yang syirik, orang yang dusta, orang yang khianat, orang yang melakukan tipu daya, tidak menjaga diri, tidak berbuat baik kepada makhluk secara lisan maupun tindakan. Kalaupun mungkin mereka melakukan kebaikan, tapi tidak diiringi dengan kebaikan, keimanan. Kadang-kadang juga pamrih. Maka tidak ada keikhlasan kepada Tuhannya dan tidak juga berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dengan demikian sangatlah jelas perbedaannya antara seorang Muslim yang masuk ke dalam sifat Allah dengan orang yang seorang manusia yang tidak bahkan jauh dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, disinilah yang Allah katakan di awal dengan kalimat sifat Allah. Maka bergabunglah, masuklah kalian ke dalam celupan atau sifat Allah Subhanahu wa taala, atau masuklah kalian kepada agama Allah, berpegang teguhlah dengan agama Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga telah dicontoh, telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Allah katakan apa? Wa man ahsanu minallahi sifat. Kamu mendapatkan siapa yang memiliki sifat terbaik selain sifat Allah? Coba dapatkan siapa yang memiliki kebaikan dari orang yang tidak memiliki sifat, yaitu sifat Allah. Ya. Tidak ada yang terbaik kecuali sifat Allah. Tidak ada yang terbaik kecuali agama Allah. Tidak ada yang terbaik kecuali ketika dia masuk dalam ajaran-ajaran yang telah diterapkan oleh Nabi Ibrahim juga Nabi Muhammad. Siapa coba? Mau Yahudi nggak ada, mau Nasrani nggak ada. Bahkan kalau kita perhatikan di sini ya, ya dari para ulama menyampaikan di antara sebab turun ayat ini sebenarnya untuk membantah orang Nasrani. Bahwa Nasrani ya dalam tafsir Ibnu Abbas ya beliau mengatakan orang Nasrani itu apabila ada di antara mereka yang melahirkan anak maka mereka mendatanginya selama 7 hari. Mereka mencelupkan bayi mereka menggunakan air khusus yang dinamai dengan al-ma'mudi. Jadi air al-ma'mudi itu mereka khusus hadirkan untuk orang yang baru lahir. Yang digunakan untuk mensucikan bayi itu, katanya ya. Riwayatnya begitu ya. Jadi katanya ini anak tidak suci, disucikan dengan air itu. Keyakinan mereka begitu. Dan setelah itu mereka berkata, ini suci tempat khitan. Apabila mereka telah melakukannya, telah mencelupkan, telah memandikan, atau telah mengusapkan dengan air itu, maka bayi itu akan benar-benar dianggap sudah menjadi Nasrani. Dianggap sudah menjadi agama Nasrani. Artinya di situ, apa? Kalau dalam bahasa mereka, dibaptis. Ya. Sehingga Allah turunkan ayat ini sifat Allah wa man ahsana wa sifat ya kalian tetap wahai kaum mukminin berpegang teguh dengan sifat Allah, jangan ikuti sifat si ya telah menyimpang ini ya orang-orang yang telah menyimpang. Tidak lagi nanti di Yahudi kan apa yang mereka lakukan ya ketika anak lahir dibawa dalam agama yang mereka yakini untuk bisa menjadikan mereka sebagai pengikut agama Yahudi kan. Jadi memang demikian, ya, maka dikatakan setelah itu waman ahsanu minallahi sifat. Siapa yang ada, siapa yang terbaik selain daripada sifat Allah? Tidak ada. Ya. Jadi orang yang mengikuti sifat Allah, berpegang teguh dengan agama Allah pasti yang terbaik dibanding dengan yang tidak mengikuti sifat atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita runut ya dengan ayat-ayat lain ya sebagai penguat dari kalimat ini ada di surat Ali Imran ya
dikatakan inna dina indallah Islam, ya. Sungguhnya agama yang diridai Allah, agama yang diakui Allah adalah Islam, ya. Bahkan di surat Al-Imran juga Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai panutannya, sebagai anutannya, sebagai agama keyakinannya, maka tidak akan diterima, tidak akan diterima sama sekali. Sekecil apapun tidak akan terima. Bahkan ketika dia murtad, ya, dari agama Islam, maka semuanya akan lebur, hilang semuanya. Sekarang kan lagi ini ya, lagi apa masyhur ya, ada tokoh berpindah agama. Ya, silakan aja berpindah agama, namun kesian, ya. Kesian. Ya, karena semua amalnya hilang semuanya. Dari awal dia mendapatkan taklim sampai dia usia seperti itu tidak ada sama sekali, ya. La in asyrakta la yahbatuna amaluka. Itulah peringatan Allah kepada ya nabi. Para nabi diingatkan juga, jika engkau musyrik wahai para nabi, la yahbatuna amaluka, maka akan kukus semua amal-amalmu. Bayangkan nabi saja begitu diingatkan, apalagi kita. Apalagi manusia biasa. Ya, la in asyraku la yahbatuna amalahum. Kalau mereka musyrik, ya, maka ya sudah. Kalau keluar dari agama murtad, ya sudah selesai. Tidak ada sama sekali yang tersisa. Ibaratnya seperti ada debu di atas batu dihantam oleh, disiram oleh air. Sudah pasti habis semua debu itu kan. Tersisa batu itu, batu jadi bersih. Tidak ada sama sekali. Kesian. Tapi begitulah emang yang sudah dipilih. Orang kalau sudah terus melakukan hal-hal yang menyimpang, dia akan mengarah kepada penyimpangan terus. Makanya kita ya nantiasa berhati-hati ya. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil dalam penyimpangan, dalam kesalahan yang akibatnya menjadi besar dan terus melekat, lalu akhirnya ya sangat mudah dia ya melemparkan atau juga menjauhkan diri dari ajaran yang benar. Ada lagi ya seorang yang juga ya begitulah ya. Saya tidak ingin menyebut orang ya. Banyak sekali kisah-kisah dan juga hal-hal terbaru yang begitu banyak anyar gitu kan di dalam kehidupan sekarang ini, berani sekali ya menentang ajaran Islam, ngata-ngatai para ulama ya, bahkan juga ngata-ngatai atau mengejek ya tentang ibadat-ibadat ya. Ngapain itu kan? Itulah kalau orang yang sudah tercelup dengan ajaran selain Islam, tercelup pada ajaran yang menyimpang, dia akan terus mengatakan itu. Terlebih lagi juga ya seorang tokoh yang katanya pejabat gitu kan. Ya. Masa begitu ya ungkapan pejabat gitu kan? Bahwa ya, ini adalah hadiah untuk kelompok ini tertentu. Ini kan enggak benar gitu kan? Nah akhirnya bahwa kita melihat bahwa di sini Allah ingin ajarkan hanya agama Allah, hanya celupan Allah yang terbaik, selain itu tidak ada. Waman ahsanu minallahi sibaghah. Dan tentunya juga ya, ada dua kata yang saya dapatkan ya. Ya mungkin kalau ada yang dapatkan tiga silakan juga ya, dalam ayat yang Allah katakan yang terbaik. Yang pertama di sini sibaghah Allah itulah yang terbaik. Yang kedua orang yang menyampaikan dakwah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang terbaik dari orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan Islam, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada yang terbaik kecuali itu. Ya. Dan dia beramal soleh dan dia beriman. Ini tentunya selain apa kalau kita perhatikan ada kesinkronan itu kan, ada hubungan erat ya antara kita punya sibaghah, punya celupan, punya agama, lalu kita ajak orang. Sehingga ketika kita sudah punya celupan yang terbaik di sisi Allah, yang tidak ada yang terbaik kecuali itu, lalu kita ajak orang, maka kita double dapat kebaikan, dapat pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istilahnya pegangan, yaitu ajaran agama Allah, sibuk Allah ini, lalu kita ajak orang ya, kita dakwakan mereka,
kita pun mendapatkan yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, selanjutnya juga kalau kita perhatikan ya, jadi kalau dalam ayat ini ada empat perkara ya sebenarnya yang kita bisa ambil kesimpulannya atau juga pelajarannya. Yang pertama tadi sibghatullah Allah, bahwa kita diperintah untuk berpegang teguh dengan sibghatullah Allah. Yang kedua, bandingkanlah mana yang terbaik antara sibghatullah Allah dengan sibghatullah yang lain, antara orang yang masuk pada ajaran Islam dengan ajaran selain Islam, mana yang terbaik. Sesungguhnya yang terbaik adalah man ahsanu minallahi sibghatullah. Ya, siapakah yang terbaik? Tidak ada yang terbaik kecuali sibghatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita diingatkan wa nahnu lahu, wa kita semuanya lahu, ya, kita itu milik Allah dan kita hanya untuk Allah. Ya, kami semua untuk Allah. Artinya dalam segala aktivitas ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, maka berusahalah untuk senantiasa aktivitas kita dengan niat karena Allah, hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lahu itu untuk Allah, lillah, ya. Sebagaimana yang selalu kita ungkapkan di saat kita berada di dalam sholat, ya, bagian pertama yang kita katakan apa? Di situ ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Itulah yang memang dikatakan, dan juga ini yang juga harusnya kita miliki, wa nahnu lahu. Kita semua lahu, kita semua adalah Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam segala aktivitas, perbuatan, pekerjaan, perkataan, ya, semua tidak bisa terlepas dari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang hidupnya untuk Allah pasti akan terjamin, ya, akan mendapatkan balasan yang terbaik. Semua, ya, tidak boleh kita, ya, abaikan, ya, tidak boleh kita coba selipkan sedikit untuk yang lain. Jangan, sayang, ya kan? Bahkan kalau kita punya niat, ya, karena Allah, yang lain pasti ngikut. Ya, kalau kita niat karena Allah, yang lain pasti ikut, insya Allah, karena Allah yang memiliki semua, ya. Gak akan lepas itu. Berbeda dengan orang yang melihatnya bukan selain Allah, tapi dia yang memiliki itu, tapi Allah gak akan ikut, kan? Ya. Maka dalam, kalau gak salah, di surat Al-An'am itu kan, orang-orang kafir kan mengatakan ketika mereka menyembelih, hada li syurukaina, ya. Wa makan li syurukaihim fala yasir ilallah, wa makanilah fahuwa yasir ila syurukaihim, ya. Jadi kebiasaan orang jahiliyah kan itu, kalau mereka menyembelih korban itu, ini sembelihan untuk sekutu kami, ya. Dan ini untuk Allah, gitu kan. Ada untuk apa? Ya, untuk lillah itu kan, untuk Allah, kan. Nah, makanya Allah katakan, "Famakana li syurakaihim fala yasilu ila Allah." Apa yang mereka niatkan untuk syurakanya, untuk sekutunya, enggak akan sampai kepada Allah. Kan gitu. Wa makana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Ada pun yang mereka niatkan untuk Allah, maka akan sampai juga kepada syurakanya. Ini kan berbeda begitu. Nah, kalau kita beribadah, kalau kita berbuat, kalau kita beraktivitas, kalau kita memberi sesuatu, kalau karena Allah, pasti yang lain akan ngintilin atau ngikut, gitu kan? Yang lain akan ngikut. Apakah balasannya, atau nanti juga imbalannya, atau hal-hal yang membuat dirinya mendapatkan, ya, sesuatu yang diinginkan, ya, yang cita-citakan, banyak sekali akan ngikut semua itu. Ya. Tapi ketika dia niatnya bukan karena Allah, mungkin dia dapat apa yang diniatkan, ya. Seperti ya, dalam hijrah, kan? Kan dicatatkan oleh Nabi, pemangkan nanti hijratuhu ilallah rasuli, fahijratuhu ilallah rasuli. Berarti siapa yang hijrah niat karena Allah dan Rasulnya pasti akan dapat apa yang diniatkan. Ya, tentunya juga selain itu akan didapat pula, ya. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat awal kota Madinah, kan, muhajirin, mereka hijrah karena Allah, akhirnya dapat itu. Ukhuwah dapat, ya, persaudaraan kaum muslimin
ya dengan orang-orang Madinah dapat ya, ada Ansor, ada Muhajirin kan, ada juga yang akhirnya dipersaudarakan ya, artinya juga diberikan fasilitas oleh orang-orang Madinah dan banyak ya. Jadi niat karena Allah didapat, niat yang apa lain itu juga didapatkan. Tapi ada orang yang niatnya untuk menikahi seorang wanita, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajar ilai. Ketika dia niat hijrahnya hanya karena wanita atau karena dunia, dia dapat itu, tapi dia enggak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya wa nahnu lahu ya, kita semua adalah karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala segala ibadah kita. Nah, tadi yang kita kembali kepada sibgo itu, maka sibgo kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ujungnya adalah abidun ya, ya, mengartikan diri abidun, walaupun ada ikatannya dengan nahnu lahu abidun itu kan, tapi kita bisa juga ambil kesimpulan yang sangat spesifik bahwa kalimat ini adalah kalimat yang menegaskan ya, abidun artinya kita sudah mencelupkan diri kita dan akhirnya juga tidak pernah lagi lepas ya dengan peribadatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, abidun yaitu kan dengan bentuk apa? Isim fa'il ya. Abidun isim fa'il artinya apa? Kalau isim fa'il berarti sudah melekat ya, sudah menjadi bagian yang tidak pernah terlepas ya. Ibaratnya kalau seseorang ya sebagai ya apa tukang ya, kalau orang Arab kan biasanya ada khayyat ya, penjahit ya, berarti kan pekerjaannya penjahit. Dan najar ya, berarti dia adalah pekerjaannya tukang kayu ya. Alim ya, gitu demikian, dia orangnya alim, orang yang berilmu, artinya melekat keilmuannya, dia betul-betul ya apa profesional dalam ya, dalam perbuatan dan juga dalam segala aktivitasnya ya. Jadi dikatakan di sini isim fa'il ya, atau kata benda pelaku yang menunjukkan akan kelanggengan dan keberlangsungan, akan agar menunjukkan bahwa mereka bersifat seperti itu. Abid ya. Nahnu lahu abidun, bahwa kami hanya karena Allah kami menjadi hamba. Kami tidak akan pernah berganti, tidak akan pernah bergeser ya. Tidak akan akan pernah berubah telah mendapatkan celupan Allah. Nahnu lahu abidun, dimana kita semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengabdi kepada Allah. Abid bukan nahnu lahu na'budun ya. Ya. Bukan nahnu lahu abadana ya. Tapi nahnu lahu abidun. Makanya kita bangga kalau sebut muslim. Artinya kan isim fa'il kan, dari aslama muslim. Artinya kita sudah melekat keislaman kita. Sudah masuk ke dalam jiwa raga kita nilai-nilai Islam. Artinya demikian ya. Begitu juga dengan mukmin. Kita keiman kita sudah mencakup ya semuanya, aspek kehidupan kita sudah iman. Lekat gitu, mukmin, muslim mukmin. Atau juga muttaqin. Berbeda kalau dikatakan dengan aslama au yuslimu. Ya kata kerja, kalau kerja kan biasanya ada masanya ya. Ada waktu berhentinya gitu kan. Ya misalkan yazhab ya. Seseorang pergi, dia pergi. Dia sedang pergi, pasti akan berhenti. Selesai dalam perginya, pulang lagi. Tapi kalau zahid, orang suka pergi tuh. Zahid, orang suka pergi, pergi zahid. Karena di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai objek ya, di mana kita semuanya adalah abidun, dan abidunnya juga ditunjukkan di awal dengan lahu, bahwa hanya untuk Allah, hanya karena Allah kita beribadah, bukan yang lain. Wa nahnu lahu abidun. Seringkali memang Allah mengatakan dalam ayat-ayatnya dengan awalkan dengan Allah ya, baik dengan kata ganti lahu atau langsung kepada lillah ya. Misalkan di surat Ali Imran juga disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah ya, diwajibkan kepada manusia ya, atas manusia melaksanakan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ya kan?
Jadi hanya untuk Allah dalam segala aktivitas, ya, terutama dalam ibadah-ibadah. Jadi kalau kita mengawali hidup kita itu seharusnya memang karena Allah semuanya. Hanya kalau kita bangun tidur, hendaknya kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, lalu coba renungkan, lalu ungkapkan, ya Allah, aku mulai aktivitas hari ini karena-Mu. Segala sesuatu aku lakukan karena-Mu ya Allah. Sehingga nahnu lahu ya amilun, ya kan? Hanya karena Allah, hanya niat karena Allah juga kita bekerja, kita beraktivitas. Wa nahnu lahu akilun, ya. Kita juga untuk Allah makan, syaribun, ya. Atau juga katibun, atau juga ya dari sun dan sebagainya. Apapun aktivitas kita, maka hendaknya kita ungkapkan nahnu lahu abidun. Nahnu lahu amidun. Nah, jadi jemaah sekalian, ya ini sangat menarik sekali ya dari ayat ini, bahwa memang kita ya hendaknya berusaha untuk menjadikan segala sisi kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang akhirnya kita bisa menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala aktivitas kita, dan juga akhirnya kita berusaha untuk yakin ya bahwa hanya sibuk Allah, hanya agama Allah yang terbaik, hanya milik Allah, hanya yang telah diajarkan oleh Allah itu yang terbaik. Ya tentunya runutannya adalah yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, diterapkan oleh Nabi Ibrahim, dan juga nanti diteruskan, dilanjutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita tentunya sadar gitu kan bahwa kita adalah orang yang telah diperintah untuk berpegang teguh dengan sibuk Allah, dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya nanti dengan itu kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah, dan jiwa dan raga kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba yang patuh dan tunduk ya, dan berbangga tentunya dengan sibuk Allah, yang sampai kita ya tidak bangga gitu kan, atau merasa yang lain kayaknya yang enak gitu kan ya. Ada orang yang begitu nggak bangga ya dengan Islam yang telah diberikan ya. Mungkin ya sekarang ini kalau kita juga ada Islam Nusantara itu kan, ada lagi orang yang merasa sebagai pejabat tapi ya mengakui semua agama sama gitu kan, semua agama tidak boleh, setiap agama tidak boleh saling mengklaim ya. Kalau mengklaim sih sebenarnya benar-benar saja, tapi mereka menuju kepada Islam itu kan, jangan sampai seorang Muslim merasa paling benar itu kan. Lah kenapa memang kan itu? Kita harus merasa paling benar daripada yang lain. Dan itu ada dalilnya dan buktinya ya. Ya kalau mereka merasa paling benar silakan aja ya. Kita juga tetap berdemikian. Ya nggak boleh fanatik. Ya kita boleh fanatik terhadap agama Islam. Kenapa tidak ya? Kita harus fanatikkan diri. Anak-anak kita ajarkan kita harus fanatik dan ajar Islam. Ya. Kenapa? Kalau nggak fanatik ya, bagaimana dia mempertahankan, bagaimana dia meyakini kan? Kita nggak boleh merasa itu kan masa paling benar ya, atau pokoknya Islam lah yang memang harus diterapkan, jangan ya, itu kata-kata yang ya sebenarnya tidak sesuai ya dengan apa yang telah diajarkan Islam, karena di sini kita dapatkan sibukotallah berpegang teguh dengan sibukallah waman ahsanallah ya sibukoh, siapakah yang terbaik, gak ada yang terbaik dari selain sibukallah Subhanahu wa taala ya. Ajaran Islam, agama Islam itulah yang memang menjadi hakikat terbaik ya, selain itu tidak akan diterima, tidak terbaik dan tidak akan menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, wa subhanallah. Tentunya kita bisa dapatkan ilmu atau juga makna yang sangat mulia sekali. Marilah kita ya kuatkan diri kita, kita berbangga dengan ini, kita tentunya terangkat gitu kan ya. Kita enggak kebayang gitu kan kemudian yang Allah berikan ya, bahwa disinilah yang harus kita senantiasa
sampaikan untuk diri kita dan juga untuk keluarga, untuk masyarakat. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan sekalian. Jadi kurang mohon maaf kalau ada. Ini saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan sekalian, ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan ya. Ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita. Insya Allah ya, besok bisa kembali ya pada suasana yang beda ya. Yaitu kajian wajibannya. Dan mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan karena Allah kita lakukan ya, dan kita berharap mendapatkan keberkahan ya, mendapatkan rahmat. Dapat kita disayang, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki, baik rezeki yang lahir maupun rezeki yang batin, kebahagiaan insya Allah akan kita gapai baik dunia maupun nanti di akhirat. Astagfirullahaladzim, Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma fa'na bima'allamtana wa'allimna ma'ilma'una wa'allimna ma'ilma'una Rabbana zidna ilma wa'allimna fahma. Allahumma ahsin akibatana fil umat kuliha wa'ajirna khisri dunia wa'adabil akhrah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa syukrika wa syukrika wa syukrika wa syukrika wa syukrika wa syukrika. Rabbana irfa'anna al-kula wal-fahsya wa'ta'un wal-fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa khalatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahli wal amwat wa rahmatika ya Allah. Amin. Allahumma ighfir li amwati muslimin, Allahumma ighfir li amwati muslimin, Allahumma ighfir li amwati muslimin wa li jami'il abaina wa ummahatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Amin. Rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan kita tutup akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.